Pemberan pagi ketok pintu. Tak. Eh, tau gak sih kita lagi ada di daerah Elite. Elite yang ada di Menteng. Betul. Jadi kalau orang Jakarta khususnya udah tau lah kalau Menteng itu daerah bener-bener elit-elitnya. Bukan lagi. Ini para pejabat ada di sini. Ada di sini juga. Udah gitu dulu. Obama aja pernah tinggal di Menteng. Obama Presiden Amerika Serikat. Ya. Pernah tinggal di sini. Betul, karena memang pernah tinggal di Indonesia kan waktu kecilnya. Waktu kecilnya benar. Ini beneran eksklusif karena katanya ini artis yang satu ini rumahnya belum pernah dimasukin TV. Ya. Let's go. Let's go. Ada A, ada B, ada C. Kayak pilar ya. Mana ya rumahnya? A tahu enggak yang mana? Nah. Bentar, Pak. Tamu udah nyampe, disuruh duduk dulu. Karena aku yakin tahu yang punya rumah pasti lama. Ketok dulu. Oh, ketok dulu. Oh, ada kodenya. Ada beltnya. Assalamualaikum. Itu ada kameranya. Ada kameranya. Eh. Rumah siapa? Marsyanda. Itu dari. Iya. Apa kabar sih? Terang banget. Ya ampun. Dulu sehat ya. Dulu gue ngefans banget loh. Aku pas juga. Masih di Saka. Aku juga. Lu pas di mana? Bidadari kan? Bidadari. Bidadari dulu atau Saka dulu? Bidadari dulu. Bidadari dulu. Oh, iya. Lebih tua gue. Saka SMP. Iya. Ya ampun. Ini mukanya masih baby face ya? Iya. Masa sih? Cantik banget atas sampai bawah keren. Kita tadi lagi ngitung ini ada A, B, C, D sampai E ya? Iya. Ini tuh apa sih? Townhouse? Townhouse. Punya lu sendiri? Jadi ini punya keluarga. Jadi pas ini kan dekat Hotel Sofyan. Hotel Sofyan adalah hotel milik dari kakeknya. Kakek dari mama. Nah, pas kakek bangun Hotel Sofyan, gak lama kemudian bangun townhouse ini. Terus jadi yang lain-lainnya disewain, yang C ini aku yang tinggalin. Dari dulu? Iya. Gak mau masuk nih ngomong-ngomong. Ya, kita masuk. Kita masuk sekali lagi, ini adalah eksklusif. Eksklusif. Belum pernah masuk TV. Belum pernah masuk TV. Oh, ayo, let's go. Yuk. Selamat datang. Tapi beneran. Duduk. Ini belum ada TV yang liput rumah lu. Belum ada. Ini acara TV pertama, biasa podcast. Eksklusif hanya di FYP. Ini apaan sih, Cak? Oh, ini tuh singing bowl. Singing bowl. Crystal singing bowl. Maksudnya apa sih? Jadi tuh ini kita kalau ini beda-beda nih ya. Ini aku beli set yang untuk grounding tuh artinya kayak biar kita bisa lebih kayak ngerasa relax. Kalau lagi banyak pikiran kita lebih ngerasa kayak yoga. Kita lebih di dalam badan kita, pikiran kita yang ruwet jadi coba aku mainin ya. Coba kasih tahu apa yang Kak Irfan rasain sama Mpok rasain pas aku mainin misalnya nih yang ini yang putih. Ada sensasi di badan. Kayak pengen beli putu deh. Ente beli mobil beda. Mau beli kue kutu. Gua langsung pas mau bilang tung, bang, mau beli Eskimo. Enggak. Yang tadi gaungnya itu di telinga gitu. Nah, kalau orang yang kepalanya tuh udah plong, ya. Plong artinya tuh dia tuh ekspresif kalau ada yang enggak ada yang dipendem. Itu dia akan lebih pusing denger yang ini. Kayak aku nih denger semua ini paling tahan seminggu sekali. Kalau terlalu banyak aku bisa pusing. Ini beda-beda tiap orang. Pengang di tapi sini. Buat orang yang banyak pikiran dan mendem di sini itu malah lega denger ini. Ada yang merasa lega enggak dengernya tadi? Kepalanya kayak lebih. Oh, ini banyak pikiran semua. Ada yang merasa lega enggak? Bedanya antara yang putih, yang biru dan yang pink. Ini tuh nadanya beda-beda, tapi semuanya tuh kayak aku lupa deh kayaknya ada di bawahnya deh, aku enggak hafal. Pokoknya ini G crash. Ada kan ada stikernya? Kalau ini G, semuanya G semua sih ini. Coba. Tapi rasanya beda-beda kan. Satu-satu. Kalau ini ya. Ini yang buat lebih grounding. Ini buat meditasi pagi-pagi kalau baru bangun tidur atau sebelum tidur itu buat relaksasi.
Po. Tidur kan? Po. Po. Enggak lah, ini pura-pura lah. Udah takut loh. Po. Dia senyum kok. Po. Coba kamu ini lagi. Po. Ada koran gak kita? Korban tabrak lari. Tapi bener-bener ini bikin relaksisasi kita, bener gak sih? Iya, relaksisasi. Bener gak sih? Lu buat apa sih?